Genangan air juga merendam sejumlah kawasan di Kota Pekanbaru Riau, tidak hanya mengenangi ruas jalan utama tetapi juga perumahan warga. Kendaraan roda 2 ataupun roda 4 harus berjalan perlahan agar air tidak masuk ke dalam mesin kendaraan mereka. Genangan air akibat derasnya guyuran hujan dengan intensitas tinggi juga merendam puluhan rumah warga di Kelurahan Simpang Baru, Pekanbaru. Kondisi ini selalu dialami warga di Pekanbaru, akibatnya aktivitas warga terganggu. Buruknya sistem drainase menjadi penyebab utama terjadinya banjir. Meski pemerintah telah membuat saluran air, hal ini belum bisa mengatasi banjir akibat tingginya debit air yang datang. Dari Bandar Lampung.